sobat YouTube Kometo Transporter ya. Wow. Halo sobat YouTube, sobat proyek, sobat kereta cepat. Kembali bersama saya Kusnunjola, hari ini Selasa 2 Agustus 2022. Di tunnel 11 bagian outlet ini ada Kometo kosong. Pulang ke casting yard 4. Kemungkinannya ini adalah Kometo yang kemarin mengangkut box girder ke 680. Karena tadi malam juga Kometo Transporter yang mengangkut box feeder ke 681 sudah menuju Pleret dan diperkirakan memasang box feeder ke 681 hari ini atau box feeder terakhir. Nah, ini Kometo yang mengangkut box feeder ke 680 ini pastinya akan kembali ke casting yard 4 untuk dimodifikasi menjadi bertanduk ya. Jadi nanti dua tanduknya tuh. Jadi tanduknya itu nanti jadi dua untuk memindahkan girder lancer. Berarti besar kemungkinan pemindahan girder lancer itu dilakukan besok hari Rabu 3 Agustus 2022. Jadi ya, Kometo Transporter ini adalah Kometo Transporter yang kemarin mengangkut box feeder ke 680. Karena pastinya yang terakhir ke Pleret adalah Kometo Transporter yang mengangkut box feeder 681. Dan kemungkinannya pemasangan box feeder ke 681 ini pagi ini ya di Pleret. Tepatnya di menggenapi pemasangan box feeder di bridge 26A. Begitu ya sobat YouTube. Jadi besar kemungkinan pemindahan launcher akan dilakukan besok hari. Tentu saja Kometo Transporter ini akan pulang dulu ke casting yard 4, dimodifikasi dulu. Kemudian nanti akan kembali ke Pleret ya, barangkali sore hari atau malam hari atau bahkan besok pagi gitu ya, besok dini hari. Nah, dapat dipastikan bahwa pemindahan launcher akan dilakukan besok atau sore hari ya, pagi atau sore hari besok pada hari Rabu 3 Agustus 2022. Memang ini di luar perkiraan juga, bahkan perkiraan hari ini diselesai pemasangan box feeder 681 dilanjutkan dengan pemasangan box feeder sebagaimana dilakukan pada tanggal 27 Juli kemarin dari bridge 28B 26B ke 26A. Namun untuk yang pemasangan box feeder di 26A ini kemarin lebih cepat ya, tanggal 27 box feeder ke 674, kemudian 28, 29, 30, 31, tanggal 1, tanggal 2. Mestinya 675, 676, 677, 678, 679, 680. Jadi pemasangan box feedernya lebih cepat satu hari ya, sehingga kemudian pemindahan launchernya pada hari berikut. Namun secara keseluruhan pemasangan box feeder hingga pemindahan di lokasi saat ini boleh dikata rata-rata dilakukan satu box feeder per hari termasuk juga pemindahan launcher. Barangkali seperti itu sobat YouTube, pagi hari ini kurang lebih pukul 9 saya berada di tunnel 11 dan Kometo Transporter yang kosong ini sedang perjalanan kembali ke casting yard 4. Semoga sobat YouTube
dimanapun berada senantiasa sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dapat beraktivitas lebih baik lagi, dan terutama mendapatkan berkah rizki berlimpah. Salam sehat, salam Indonesia maju. Semoga kita terus dapat mengikuti perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama pemasangan box girder dari casting yard 4. Pastinya masih akan berlanjut ya, kita tunggu apakah masih ada Kometo Transporter yang ke barat. Andai pun tidak ada lagi dari casting yard 4, setidaknya kita ketahui bahwa saat ini dari Jatiluhur, tepatnya dari casting yard 2, sedang pemasangan box girder di DK70 lebih ya, di DK71 itu bridge berapa itu dari Jatiluhur ya. Nah, barangkali seperti itu Sobat YouTube. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.